Muara Jawa. Kemarin Kak Khadijah ke Bali nya sudah gak ketemu. Mbak Dita cantik. Di Malang kapan Kak? Malang tanggal 16 kita ada di Malang. Kita besok di Malang apa? Besok udah berangkat kan sampai Malang. Iya, tanggal 17 itu berangkat. Temanya apakah artis mantannya hari ini? Kan cantik Kak. Tema Barbie cute. Bila nanti nikah di make up Kak Khadijah. Amin. Bila semoga terwujud. Duk Dita cantik, Masya Allah. Terima kasih. Itu sepower stage. Mau order bulatnya lewat admin mana Kak? Admin 1 atau admin 2 sama saja guys. Lensanya pakai merek apa Mbak? Ini HP iPhone guys. Saat ini kalau lagi make up pernah pas-pasan sama Kang Hena enggak? Pas-pasan? Iya, bareng. Rata-rata bareng guys. Cantik banget. Insya Allah, terima kasih. Paling suka kalau temanya Jawa, super duper puangling banget. Terima kasih. Cantik banget, Masya Allah, terima kasih. Feels of Land, dream color guys. Semoga nanti kalau nikah bisa di make up Mbak Khadijah. Amin. Bismillah semoga terwujud. Tadi kalau make up itu harganya sampai berapa untuk nikahan pengen buat adikku tapi takut mahal. Cus langsung konsultasi ke admin guys untuk tanya-tanya price list. Jawa harganya terjangkau. Jawa harganya terjangkau. Tapi kalau mau beri ini ya. Masya Allah tangannya Mbak Adi subhanallah banget. Pernah ketemu Haura di MOG Wayu Pol kayak Barbie. Terima kasih. Aku dari Bandung, semoga tahun depan di make up Kak Dija. Rumahku deket GH Bandung, kemarin pas Kak Dija ke Bandung mau nyapa tapi malu. Sekarang juga makeup di Malang ya Kak. Ini masuknya Lumajang. Sudah masuk Lumajang. Lampung hadir Kak. Halo Lampung. Kalau ke luar negeri bisa enggak? Lagi di Thailand nih. Bisa. Rezeki enggak boleh ditolak. Kapan ada kelas di Medan lagi, Mbak? Bulan September di Aceh, guys. Kalau ke luar negeri, kalau tanya-tanya harga dulu boleh enggak, Kak? Boleh. Jember hadir Kak. Halo Jember. Mbak Dita, Mbak Lika wis di situ apa sudah pulang? Mbak Lika wis di situ apa sudah pulang? Masih. Masih.
Masya Allah di make upin Mbak Dija impian Pol. Bismillah semoga terwujud. Sejatuh cinta itu sama tanah Mbak bagus banget hasilnya dipakai dan aman buat busui tentunya. Masya Allah, alhamdulillah. Pengen ikut privat tapi malu karena kebanyakan yang ikut cewek. Cowok juga pernah kok. Mau konsul ke admin tapi nunggu live-nya selesai dulu. Suka banget soalnya kalau lihat Kak Dija make up-in mantennya. Ya nanti kalau live-nya udah selesai langsung konsul ke admin ya. Lumajang mana ini Kak? Lumajangnya Pronojiwo. Semoga bisa muak ke Kakak Zahra, amin. Happy wedding ya Mbak dari saudara Dilem. Terima kasih. Surabaya hadir, Masya Allah saya love banget Maka Dija yang memperlakukan keluarganya inspirasi banget. Masya Allah, terima kasih. Pernah make up ke Pasuruan? Sering. Kapan kelas make up di Palembang lagi Mbak? Just stay tune ya, nanti kalau ada jadwal kita share. Assalamualaikum Kak Dija, pernah make up di Cianjur enggak? Nah, kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya guys. Jadi bisa ke seluruh Jawa, bisa ke luar Jawa juga bisa, luar pulau juga bisa. Kondisinya apakah kalau boleh tahu, cus langsung daftar private di admin ya. Besok kalau menikah sih mau ke kakak aja. Yuk cus kak. Kapan make up ke Pasuruan kak? Tanggal 16 ada di Pasuruan. Privat berapa kak? Cus langsung hubungin ke admin ya. Punya cita-cita nikah di make upin Kak Dija. Bismillah semoga terwujud. Kedawangan, Ketapang. Pasuruan daerah mana? Mana aja pernah? Bangil, Kota, Pandaan. Sering pokoknya kalau daerah Pasuruan. Tadi sudah pernah make up di Makassar ke? Pernah. Idaman, Masya Allah, terima kasih. Udah pernah ke Samarinda belum kak? Pernah. Bisa. Bisa ke daerah Tangerang Selatan kak untuk harga pakai biaya ongkos gak? Bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya. Untuk yang mau konsultasi harga bisa langsung hubungin ke admin. Wah cantik sekali. Terima kasih. Tim paling jauh di mana kak? Muara Jawa. Kedawangan itu jauh. Kedawangan, Pontianak masih
darat masih jauh. Padang 12. Padang 12 pernah. Ini makeup aja atau udah sama tenda? Kak, mbaknya ambil yang makeup sama busana saja. Aceh Utara kapan kak? Ayo kak undang kami. Ayo booking biar kami ke sana. Kalau privat itu pakai produk dari Kak Dija semua ya. Bisa. Kayaknya orang Batu jarang ya Kak di makeup Kak Adit. Sering kok. Kan tetangga. Stay tune nonton story guys. Nanti kita kemana biar tahu. Soalnya gak selalu live. Saya gak mesti live guys. Kadang cuma di story aja. Kadang kan kalau di rumah pengantinnya susah sinyal ya nggak live. Salam dari Sabah Malaysia Kak Hadija, cantik sangat hasil make upnya, terima kasih. Untuk baju diukur dulu nggak kak ya, atau bisa langsung fitting ke galeri kami juga bisa. Apa benar kalau malu-malu itu harus lepas dari perawatan skincare-nya? Iya. Biar wajahnya netral dulu. Kak, itu makeup-nya buat mantannya aja apa sekalian buat pendamping atau terima tamunya? Sekalian sudah sama ibu, sudah sama besan, sudah sama kembar mayang, bapak itu sudah pakaikan. Pernah sampai seragen gak kak? Pernah. Maka aku masuk ketuk pernah kak? Sering. Kak, nanti aku WA adminnya kalau udah ada calonnya. Bismillah, semoga segera didekatkan dengan jodohnya. Pembantu bisa nggak kak? Bisa. Ke Papua pernah nggak? Pernah. Sorong. Terus ke Jayapura pernah kan? Swiss Berlin. Pinggir pantai. Khusus Berlin, Jayapura, pinggir pantai. Itu untuk paket rias saja atau sama WO-nya juga? Paket rias guys. Gas jerawat sama beruntusan bisa tercover ya kak, nanti aman. Cari di feed guys, di feed kita itu yang agak bawah-bawah itu ada yang jerawatnya gede-gede, beruntusan itu tercover kok, aman. Stalking aja gak apa-apa. Dija itu sudah keliling Indonesia, kakak ibu tante semua, maaf bantu jawab. Oh terima kasih atas bantuannya, paham sekali anda. Pronojiwo mana itu? Lumajang.
Kapan pameran lagi, Kak? Tetap setia nonton story, lihat uploadan ya, guys, biar enggak ketinggalan info nanti kapan pamerannya. Ke daerah Padang Sumatera Barat pernah. Jadi kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya, guys. Jadi pernah atau belum kita bisa. Makeupin di rumah jam mana, Kak? Prono Jiwo. Pengadanya ngantuk. Enggak, guys, itu ya, memang ngantuk. Disuruh merem. Ecen ngantuk tadi. Oh. Ngantuk. Aku enggak ngantuk. Namanya juga pengantin, guys. Bangunnya dari pagi. Capek. Ke Korea, Kak. Hehe. Enggak apa-apa kalau ada yang mau. Yang undang kita ke Korea bisa, rezeki nggak boleh ditolak, guys. Berapa lama selesai make up biasanya, Kak? Durasi make up biasanya 3 jam, 3 setengah. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau di make up sama Kak Hadijah bisa sampai tidur pulas, bangun-bangun sudah cantik mangingi, hehe. Kak Hadijah, kalau make upin orang bawa tim berapa orang kira-kira? Biasanya 5 udah sama driver, tapi tergantung keadaan. Sukses selalu, Kak. Amin. Terima kasih. Rumah yang mana nih, Tukum Hadid? Kita di Pronojiwo. Sukses selalu, Kak Adis, from Riau, Pekanbaru. Amin. Terima kasih. Presslist, Kak. Yang tanya presslist bisa langsung hubungin admin ya. Bisa konsultasi dulu dengan admin. Kalau makeup paket sama persepsinya satu paket nggak, Kak? Udah satu paket. Paketnya macam-macam, guys. Ini di desa Sugiwaras, Ngoro. Kebetulan dekat dengan Watu Lintang, tetangga desa sama Kak Hadijah Zahra. Suatu saat kalau anakku nikah, pengen dandani Kak Hadijah, insya Allah. Amin. Ditunggu Madura tanggal 19 di Sampang, Kak. See you. 5 baju. Oh iya, 5 baju. 5 baju, guys. Amazing. Stay tune ya. Kalau keluar kota itu kita bayar transportnya, Kak Adis, apa gimana, Kak? Kita terbang pakai dolar. Terus Kak, kalau nggak pakai transport kita ke jalan kaki, tak, guys. Oh, Pronojiwo jauh dari kota, hehe. Iya, jauh dari kota, dekat sama Malang. Kita lewat Malang tadi. Cukur alis atau enggak, Kak? Terserah, kalau nggak mau nggak apa-apa, tidak memaksa. Kita nggak pernah ikut kita tidak mencukur kita nggak pernah ya, kita nggak pernah cukur kok, guys. Kalau cukur kan dihabisin tinggal separuh gitu.
Canda kok. Jadi nanti kalau kakak-kakaknya habis make up, masih tetap punya alis kok. Gak sabar mau ketemu Kak Jogja ya nanti 3 Agustus. See you di Jogja. Semangat ya. Salam dari Tempe Lumajang Kak Adij. Waalaikumsalam. Lanjut alisnya pakai apa? Kita pakai Viva guys. Salam dari Malaysia. Ini make up yang keberapa? Ini kedua. Retouch. Retouch untuk acara temu. Kadija kalau ngejob itu suaminya ikutan apa di rumah aja? Kalau lagi free biasanya kalau weekend ya weekend itu diantar gitu guys. Bisa lihat ada jawab pakai pais Mbak Adi? Bisa lihat di feed guys banyak. Impian nikah mau pakai Kadija tapi uangnya belum cukup. Semangat Kak. Bismillah semoga terwujud. Kakak gimana tanggapan kakak waktu dibilang make up dibilang tebel kali? Enggak biasa aja. Mantennya bahagia. Yang penting mantennya cantik, mengelilingi keluarga puas. Keluarga puas, aman. Iya, kita enggak mikirin nyinyiran orang. Terkadang yang nyinyirin itu belum itu tandanya iri, enggak bisa make up kayak kita. Biasanya seperti itu. Kan yang bayar customer, bukan nyinyiran orang. Yang bayarkan customer guys, yang bayarkan pengantin, bukan orang yang nyinyirin. Semoga bisa pakai MUA ini ketika mau nikah, amin. Ini lagi ngajuk di mana kak? Di Lumajang, Pronojiwo. Love banget sama make up Kak Adi. Terima kasih. Harga keluar kota berapa ya Kak? Cus yang tanya harga bisa langsung konsultasi ke admin ya. Nomor admin ada di video. Ada link juga. Canci banget padahal belum selesai. Terima kasih. Ayo yuk. Iya ayo. Sehat. Cantik banget Masya Allah. Ayo jangan mbak. Mau anut kalung sih mbak. Enggak. Terbang, aja terbang sih mbak. Tapi barengan. Mbak, tadi ini ada acara dari Jogja, cuma mau ucapkan. Oh iya. Soalnya nanti. Iya nggak apa-apa. Cantik banget lo make up Mbak Khadijah. Saya penggemarnya. Terima kasih. Terakhir sebentar. Kak Umi. Bentar ya. Aura mana? Semoga bisa privat make up ke Mbak Adi. Amin. Sampai kapan nano? Ini. Pas senyum tambah cantik Masya Allah, Masya Allah. Oh iya. Ya usah aku tak. Cantik banget make up-nya Bu Buna. Lu mau putus sama Mbak? Putus sama Mbak ini ya. Iya lah Mbak Aura. Ayo agak cepet soalnya. Oh iya. Yeah.
Enggak. Pink ayamnya Sophie-nya. Pakai silky silver. Tiaraan dirinya Prono Jiwo kan. Tiaraan diri. Enggak. Selamat hari ini, Mbak. Sampai tunggu sambil makan, Mbak. Matanya cantik banget, Masya Allah. Lek senyum tuh cantik, kayak 99. Apa? Lek senyum tuh cantik. Iya. Muan semua. Kak, belajar makeup sama kakak bisa diskon gak? Cus kak, tanya admin. Biasanya lagi ada diskon, lagi ada promo. Cantik banget kakak. Terima kasih. Cantik banget mbak mantennya. Kan ini yang bercahaya soalnya mbak ini suka mengaji. Auranya keluar. Arek ciri, arek ciri. Semoga pas aku nikah bisa di makeup mbak Adij. Amin. Masya Allah kalau senyum cantiknya kebangetan. Dan untuk umahnya Haura the best banget. Oh Masya Allah Sayyidina Muhammad. Semoga ada rezeki dan berjodoh di makeup sama Hadija Azhara makeup. Amin, amin. Pengen di makeupin Kak Dija tapi udah nikah. Buat foto-foto bisa, postwet. Buat foto studio gitu bisa. Memperbarui foto nikah bisa. Pengen di makeupin Kak Adis tapi sayangnya udah mak-mak anak dua hehe. Buat foto keluarga guys. Ah keluar lah banyak. Ditunggu di depan ya sayang. Ditunggu di depan dulu ya nanti maknya keluar ya. Assalamualaikum mbak, saya mohon bantuannya untuk Mbak Asi itu ada aturan jamnya atau gimana? Saya mau banget Asi banyak kayak mbak. Tipsnya yang satu, beli Herbalabia. Dah. Promosi. Lah bener lah, jadi tak kok Asi banyak. Kan harus minum Asi booster, minum air putih yang banyak, makan yang banyak, gak boleh stres. Masya Allah cantiknya kakak Dija, kepingin ku make upin. Kepingin ku di makeupin kakak. Mantannya cantik banget. Yo, ayo berbaik-baik sama sih. Yo. Ya Allah Mbak Adis maskernya sampai miring-miring. Kan demi pengantin terdebes guys. Kok enggak masuk. Semoga bisa make up di kakak waktu nikah nanti. Amin. Si bibi merah kemana? Di rumah guys, di Malang. Penono jiwa desa apa ya penasaran? Desa apa? Kali Bening. Desa Kali Bening. Gitu kali budak loh re. Mbak Adi sanggul pengantinnya beli di mana kak? Itu pakai sanggul pandan. Pakai rajangan pandan. Aturan mau bahas itu berapa jam ya mbak? Awal kelahiran sampai 4 bulan itu bagusnya 2 jam sekali power pumping. Kalau awal lahiran sampai bayinya umur 4 bulan yang bagus itu 2 jam sekali guys. Tapi kalau nggak bisa 3 jam. Kalau nggak bisa 3 jam. Kalau bayinya udah MPASI bisa 4 jam sekali. Kalau bayinya udah MPASI bisa 4 jam sekali. Tapi harus benar-benar udah MPASI. Tapi kalau belum MPASI 2-3 jam maksimal. Tapi kalau bayinya udah benar-benar MPASI, tapi kalau belum 2-3 jam maksimal. Biar asinya terus dan lancar. Biar asinya terus dan lancar, mencukupi kebutuhan bayi. Saya kan kalau belum MPASI berarti bayi itu cuman full ASI. Hidupnya itu dari ASI kita kan. Jadi harus benar-benar mencukupi yaitu 2 jam sekali harus pumping. Kalau enggak bisa 2 jam ya 3 jam. Tapi kalau dia udah MPASI ya boleh 4 jam soalnya kan udah selingan makan. Enggak nyusu terus ya. Enggak nyusu aja.
rumah Aura nggak kepengen dulu juga kota Tangerang, pengen banget ketemu Aura karena anak kita cuma beda 2 minggu umurnya, pasti lucu. Kalau ada yang undang ke Tangerang, kita ke Tangerang kak. Tadi berapa kali mbak? Banyak, nanti hari 4 ini yang kedua. Aku terinspirasi make upnya Kak Khadijah, semoga make up aku mirip kakak ya, amin amin. Masya Allah, semoga bisa pintar make up seperti mbak, amin. Kak itu manten, make up manten, looknya apa kak? Barbie? Manten cantik banget kamu. Mbak Dita cantik banget. Ada Sunda kak? Kita lihat nanti adat apa. Kak makeup and hijab bisa by request? Bisa. Mbak Adi sampai gak ngomong hehe. Fokus guys. Kolek ngomong mencret. Mencret. Kak salam aku dari Medan. Halo Medan. Pengen banget bisa di makeup Kak Khadija. Stay-nya bagus ya Mbak. Amin. Bismillah semoga yeah terwujud. Aku lama gak pernah masuk ke situ. Kayak estetik baru foto lucu kemarin sih baru buka juga deket sini. Itu jangan di orang-orang yang mau ke yang terjun gitu ya. Kan apa bule-bule itu pamer. Terima kasih ya mbak, mbak kemarin minum obat herbal kemarin setelah lahiran atau 8 bulan sudah minum? 8 bulan kehamilan sudah minum untuk merangsang produksi ASI. Jadi nanti biar pas lahiran ASI-nya sudah lancar. Itu gak pakai bulmat bawah tambah. Belum sayang. Belum selesai. Belum pakai bulu mata aja sudah cantik ya. Mana? Kalau sepaket sama dekor berapa? Cus langsung konsultasi ke admin ya, yang tanya-tanya harga. Paketnya macam-macam sih guys, jadi nanti bisa konsultasi dulu gitu. Nanti bilang aja keperluannya untuk acara apa, oke? Okay? Tadi sudah pernah make up ke Pekalongan Jawa Tengah belum? Sering. Kita cantik, masya Allah, cantik, masya Allah. Mbak dua jam sekali itu langsung kanan kiri ya, mbak merek alat pumping pengaruh nggak? Iya langsung kanan kiri, merek Spectra. Merek alat pumping mempengaruhi nggak? Merek alat pumping mempengaruhi nggak? Enggak, yang mempengaruhi semakin sering kita pumping. Enggak, yang mempengaruhi itu semakin sering pumping. Jadi kan ASI-nya kalau dikeluarin kan produksi lagi. Kalau merek ASI itu lebih ke kenyamanan ibu. Jadi biar kayak puntingnya enggak lecet atau enggak ngerasa sakit. Nyamannya gimana? Itulah. Kayak tiap merek itu ada yang keras, ada yang standar. Jadi kalau merek ASI itu lebih ke kenyamanan. Tapi enggak ngefek ke produksi. Kalau produksi ASI itu lebih ke semakin dikeluarkan semakin banyak. Tapi banget tuh hijabnya, Mbak. Makasih bagi-bagi ilmu cara pasang hijab. Sama-sama. Kadang kalau kita yang kesakitan kan kita jadi males pamping. Saya baru check out yang habis ring itu kak, barangnya lagi mendarat, aturan pakai biar cepet turun bibinya gimana kak? Bisa langsung konsultasi ke admin Halabi ya guys. Mbak Khadijah kasih senyum dong. Aduh, ketutupan masker guys. Imut. Bisa booking sekarang nggak kak? Tapi acaranya masih lama tahun depan. Bisa booking sekarang, berlaku untuk 1 tahun. Dijilbabin begitu kuliah nggak kepalanya mbak manten? Nyaman kok mbak yo. Yang penting itu pengantinnya nggak ketusuk guys, nggak ketusuk jarum gitu.
Semangat Altim dari Mas Rezatan. Semangat Altim dari Mas Rezatan. Oh, makasih. Makasih, Kak. Sukses selalu exhibit Kota Malang. Sukses selalu Mas Reza MC Kota Malang. Hati-hati lo nanti kalau ada yang datang ke Arta Cottage ya, lo ketemu sama. Oh iya. Katanya. Ibu tadi yang nyanyi ya? Iya. Heh, suaranya enak. Ibu kan pernah kita makeup di Sulawesi ya, Tengah enggak, Mbak? Pernah. Oh, enggak, masih kinyis-kinyis. Love 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 dari ini. Doain lancar, Ma. Enggak akan lancar ya, Umi. Kak mampir ke Jember deket dari Lumajang. Kak, ini Lumajangnya deket Malang, Kak. Kak pernah lihat di Mojokerto, iya. Iya. Sapa Kediri dong, Kak. Halo Kediri. Mbak kapan buka private makeup di Jambi? Mau dong, suka banget Maria sama Kak Tisha. Nanti kalau ada jadwalnya kita share ya, Kak. Kak Hadija kapan ke Tasik? Cus booking, Kak, biar kita ke Tasik. Ini mantan yang tadi pagi kita. Iya. Kak Hadija sehat selalu ya sama keluarga kecilnya. Pengen ketemu langsung sama Kak Hadija. Amin, terima kasih. Kakak di Makassar pernah enggak, Kak? Pernah. Agustus akhir kita ke Makassar. Tanggal lupa. Pernah makeup ke Lombok enggak, Kak? Pernah. Pernah ke Narmada Convention Center. Itu lokasinya. Pernah ke Narmada Convention Center. Apa siapa sama dekornya juga? Kas si Mbak Manten. Nah, Mbak Manten ambil make up sama busana, guys. Tapi kalau mau input dekor bisa, terus langsung konsultasi ke admin ya. Itu adat ya? Iya, ini adat. Kak Adis gak make up-in, apa gak make up-in siapa, Len? Mau di make up-in kakak Adis, tapi pas nikah kemarin sudah di make up-in. Lagi di make up, mau di make up kakak Adi, tapi pas nikah kemarin sudah di make upin kakak, tapi pengen lagi di make upin kakak, bingung make upin buat apa. Maternity photoshoot, foto keluarga bisa, foto studio gitu bisa. Kacis kalau Jawa nikah pakai sidir gitu boleh enggak sih? Boleh, tak boleh kan kok, guys. Ke ibu kota baru kapan, Kak? Cus guys, booking biar kita bisa kesana. Seneng sih jadi follower tetapnya Kak Hadija dari masih gadis sampai udah punya butuh. Hehe, sehat-sehat ya, Pak. Amin, terima kasih. Kak itu di Jeberapa Lumajang? Lumajang, guys. Sudah disematkan ya di Lumajang. Kak, harga khusus berapa? Yang tanya harga, yang tanya press list wedding, press list private, kursus, dan sejenisnya bisa langsung hubungin ke admin ya. Atau kalau memang urgent bisa langsung telepon ke nomor kantor. Tapi khusus yang benar-benar mau booking ya. Makasih ya Kak Adi sudah bikin aku pangling di Bangkalan Madura. Sama-sama, Kak. Udah pernah di daerah Tuban belum, Kak? Sering. Lumajang, Pronojiwo, Kelengkeng, rumah pengantinnya. Iya, Mbak. Oh iya, bener, guys.
Hari ini belum lihat Haura. Saya juga belum lihat Haura hari ini. Saya juga belum. Sama. Haura di Malang, guys. Nggak di Lumajang. Yang baca komen siapa sih, Kak? Kipu ya. Itu loh, guys. Uma, Haura puter-puter sama Mika, Bina, dan Mbak Anis beli pakan ikan, pakan kucing, cuci mobil. Haura pinter, Haura sayang Uma. Terima kasih Umi, miss you. Itu loh guys ya, yang nanyain Haura udah dijawab sama Mika ya. Puter-puter cari pakan kucing, pakan ikan, cuci mobil. Apa lagi nih? Itu adat apa, Kak? Solo Putri Hijab. Kak Hadija dan Tim udah makan belum? Katanya tadi mau makan rawon yang banyak gajinya. Oh, sudah. Tadi sudah. Pagi aman. Double. Tuh, Mbak. Mbak Sehena tadi pagi belum. Double, Mbak. Aman, Mbak. Melati harganya kayak emas ya, Kak, sekarang. Iya. Pertama kenal Mbak Adis waktu collab sama Kak Tasya Farasya, jadi mua idola saya. Mengidolakan Mika juga, salut sama beliau menitik Mbak Adis. Masya Allah, terima kasih. Kok Bu Mia adek? Hah? Iya. Aku guru nikah Bu, kalian nomor no. Guru nikah kalian nomor no. Aku guru mantu Bu, kalian nomor no. Udah pernah make up pelampung belum, Kak? Pernah. Kak bisa adat maju dan hijab enggak? Bisa. Lumajang mana Mbak riasnya? Prono Jiwo. Masya Allah pengantinnya ayu Mbak Dija. Salam salam saking Saudi Arabia. Waalaikumsalam. Semangat Kak. Adat apa itu Kak? Solo Putri Hijab. Kak Adi liburannya sudah ya Kak? Iya. Cari cuan sekarang. Cari cuan guys. Biar liburan lagi. Biar bisa buat liburan lagi. Udah pernah makeup ke Tegal belum Kak? Sering. Mbak Manten senyum dong. Udah pernah make up ada Nina enggak, Kak? Pernah? Simpan foto Haura gak apa-apa gak Kak, soalnya aku shiftnya banyak di galeri. Bismillah, semoga kelak anak aku cantiknya seperti Haura, amin. Ini kalau Rito dapat sehijabnya gak Kak, apa jasanya aja? Kalau bajunya dari kita udah sehijabnya. Udah pernah ke Tangerang belum Kak? Sering. Ke Klaten dong Kak, bisa. Ayo booking Kak, biar kita bisa ke Klaten. Udah pernah make up ada Jawa belum Kak? Ini Jawa guys. Paes lah. Paes pernah. Lihat deh feed. Stalking guys, di feed banyak. Stalking, stalking gak apa-apa. Nanti suka yang mana bilang aja ke admin. Pengen banget ke rumah Haura, hehe, soalnya rumahku di Ijen. Kak pakai postbed di harga berapa? Cus langsung konsultasi dengan admin ya guys. Mbak, ini resepsi sama akad. Ini tuh akad temu resepsi 2 baju, jadi totalnya 4 baju.
ke Makassar bareng Haura dong kak. Masya Allah kak Adit. Jadi kita ada di sini sama di Malang. Jadi Malang bagi di tim asisten. Kemudian di Malang itu by asisten. Ah, Masya Allah Kak cantik. Sehat selalu ya Kak Adit dan tim. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Salam dari Singapura. Jobnya pernah bawa Haura enggak? Pernah tapi enggak mesti. Senyum dong matanya cantik. Bagus matinya. Terima kasih. Ke daerah Riau bisa kak, ke Kota Pekanbaru bisa. Bisa sebagai sama fotografer enggak? Bisa. Semangat lagi Mbak Zara. Terima kasih. Kalau Mbak bisa, Kak bisa. Kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya guys. Terus untuk yang tanya press list, bisa langsung konsultasi dengan admin ya. Press wedding, press list, make up dan lain-lain gitu. Lumajang panas, mantannya keringetan enggak? Di sini Lumajang yang deket gunung guys, jadi dingin. Yo, dataran tinggi. Dataran tinggi guys, bukan Lumajang yang kota. Kak, gaunnya bisa buat ukuran apa? XXX, pokok LD 130 itu masih ada, masih muat. Kalau saya mau servis makeup kamu, kamu boleh datang ke Singapura? Boleh. Mbak Aci sehat-sehat ya, fans berat Haura si pipi merah. Jadi lagi ku fansnya anak ya. Temenan. Ayo kak mampir ke Jember. Kak terus aku kalau mampir ke Jember mantennya gimana? Kak kalau cuma tanya-tanya dulu gak apa-apa, soalnya masih dibuat perkiraan ntar kak. Gak apa-apa guys, tanya-tanya dulu, konsultasi dulu boleh. Kita tidak melarang kok guys. Masya Allah tabarakallah cantiknya Mbak Manten. Masya Allah. Mantennya anteng. Ya guys, kalem ini guys, maknya. Masya Allah cantik sekali. Kalau mantennya anteng, cepet dan bagus. Makanya jadinya cuan. Cantik sekali kak, ini yang di Pranojiwo Lumajang ya, benar. Makeup jam segini resepsi siang ya Mbak. Ya ini buat acara temu. Thank you.
suka minta make up gak pakai putih-putih di mata bisa tak bisa. Bisa request guys. Alisnya apik banget, terima kasih. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, tabarakallah cantik banget pantainya. Gak pernah ke Karang Peloso, pernah. Jalan nang kiri juga, jalan tadi Grewang. Cantik banget, selalu suka lihat hasil makeupnya Mbak Adik. Masya Allah, cantik sekali Kak. Kak Dija, kalau mau Korean look bisa Kak, bisa. Gak pernah makeup di Pucon, pernah. Sofrenya bisa dibantu pasangin gak Kak? Bisa. Umi Mia. Dengan baju yang sama Mia. Tapi saya lebih suka yang ini. Dengan baju yang sama tapi saya lebih suka yang ini. Karang Peloso mana Kak? Banyak wis pokoknya guys, gak inget. Mbak Ati tangannya manis. Terima kasih. Oke. Makeup artist emang top, bagus, pernah lihat real makeup di temenku Petal Gresik. Asli ya guys. Ke Kota Batu pernah nggak Kak? Sering. Mia. Mia. Nyai Mia. Waktu lebar, ini Edwin deh Pak. Suruh berdiri dong matanya. Belum selesai guys, sabar ya. Kok cantik. Ini di Pronojiwo ya Kak? Iya. Bisa kirim LD, lingkar lengan, lingkar perut, kayak gitu guys. Nanti kira yang sesuai Kak. Nanti pas kita datang ke Jakarta bisa langsung fitting. Atau mau fitting langsung ke kita juga boleh. Mau fitting langsung ke Malang, sekalian jalan-jalan, kulineran, boleh. Kak,
mana? Admin 1 atau admin 2 bisa. Atau kalau memang urgent, bisa langsung telepon ke nomor kantor. Kalau sudah selesai melatihan dibawa lagi atau gimana, Kak? Dibawa pengantin, guys. Sudah hak milik pengantin, guys. Kakak bukannya kemarin habis liburan ya? Kemarin habis makeup wedding loh. Cuma tiket jadi pengen dihias lagi. Insyaallah. Gemes banget lihat mantannya, cantik banget. Kompak banget yang bilang iya. Kompak itu penting, guys. Banget makeupnya, sehat-sehat Kak Adjic and team, amin, terima kasih. Semoga bisa di makeupin Kak Hadija nanti pas nikah, amin. Bismillah, semoga terwujud ya. Oh, sampai malam ini aman, Mbak. Iya, tadinya masih 3 2 Mbak. Mbak. Cantik lihat saja. Lihat kata lihat kamera. Biar ada sih. Hai, manis.